duluan gitu kan. Jadi dia kayak kalau layarnya komis deh ya. Dibandingin sama teman-teman yang mau ngomongnya, dia malah jadinya kegeser-geser aja sebenernya. Tapi lu secara gak sengaja gitu. Nah setelah sebelum ini dan ini dilapis dulu sama plastik. Nah gunanya biar gak anjur. Nanti plastik ini setelah ini daunnya selesai bisa dibuka, plastiknya dibersihkan, kita pakai lagi, makanya kita ngomongan karena plastiknya aja dipakai berkali-kali gitu. Ada yang mau ditanyakan sama si Bel ini? Masih jelas ya kak? Oke, jadi jangan lupa ya, jadi yang dipukul duluan nanti adalah bagian tulangnya dulu, tulang dari daunnya supaya kita dapat teksturnya, tekstur urat-urat kayu, urat-urat daunnya. Terus aku mau nambahin, disitu kan di tray teman-teman itu ada bunga ya. Bunga itu dipakainya tidak langsung satu bunga, kalau satu bunga langsung dipukul, jadi cuma karena bentuknya itu hancur. Jadi caranya kalau bunga itu dibuka dulu ke kelopak, baru kita tapak lagi dari bunga. Ya, per kelopak, jadi kelopak bunganya. Bukan satu ujung bunga. Kelopaknya disusun jadi seperti bunga gitu ya? Ya, betul. Nah, di sini juga ada, selain ada pengunjung juga ada teman dari WU juga, dari timnya juga, untuk mengetahui nanti gimana nih, kita bisa masuk praktek kan? Kalau udah selesai nanti teman-teman bisa angkat tangan, bisa minta fiksasi ke kakak-kakak yang bantu di sini. Nanti kakak-kakaknya ada yang bawa botol-botol ini. Ini ada dua, namanya fiksator. Fiksator ini atau fiksasi ini digunakan untuk kunci. Jadi warnanya nggak akan kemana-mana. Jadi kalau misalnya dikunci dia nggak akan luntur gitu. Jadi dikunci ya. Dikuncinya tuh ada dua. Hari ini kita bawanya ada tawas sama satu lagi, ini namanya tunjung. Nah, kalau tawas bedanya apa? Tawas ini dia tuh mempertahankan warna. Jadi misalnya teman-teman pakai daun warna hijau, ya. Terus daunnya itu kalau disemprotin ini dia nggak akan berubah warnanya, tetap hijau. Kalau tunjung beda lagi. Kalau teman-teman semprot nanti daunnya warnanya berubah, dia akan menjadi kecoklatan. Jadi warna lebih tua sedikit. Gitu. Jadi teman-teman nanti terserah mau pakai daun yang warna apa atau mau coba dulu-duluin fiksatornya boleh. Iya. Gitu. Ini fiksatornya mirip-mirip dengan batik ya, Kak. Betul, sama aja ya, sebenarnya. Karena kan kita memanfaatkan zat. Topiknya bisa dipakai buat untuk masukin itunya ya, boxnya ya.